Assalamualaikum teman sahabat Wijaya Kreator. Alhamdulillah, senang sekali saya dapat hadir kepada Anda guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan tunjukkan kepada Anda teknik cepat pembuatan detail rumah satu lantai ya, lengkap dengan pondasi batu kali, slup, dan rimbaknya. Dan sekalian juga saya akan tunjukkan pembuatan atap limas ya. Dalam pembuatan detail rumah ini sudah dibuatkan literaturnya atau bukunya ya, apabila Anda ingin mempelajari lebih dalam lagi. Dan bagi Anda yang berstatus tim pendidik, bisa juga menganjurkan ya mahasiswanya untuk mempelajari literatur resmi ya, literatur resmi yang membahas tentang pembuatan detail konstruksi ini. Buku yang dimaksud berjudul Pemula Next Professional. Artinya apabila Anda mempelajari buku tersebut, maka diharapkan langsung menjadi profesional ya, yang sebelumnya pemula. Oke, teman semuanya, sebelum kita mulai video tutorial ini, jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua. Enjoy your work, we were happy to. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai saja. Para sahabat Wijaya Kreator, kita buka aplikasi SketchUp ya. Kita akan membuat modeling rumah sederhana di sini untuk pemula. Apabila tampilannya sudah seperti ini, maka kita akan pilih tool rectangle di sini, klik pada ujung sini, lalu tumpukan pada ujung sini, lalu saya hapus objek manusia, lalu pilih Windows, pilih style, kita ubah style agar modeling kita menjadi ringan, hilangkan centang profile di sini, oke seperti itu, lalu saya ubah satuannya menjadi satuan sentimeter, yang sebelumnya milimeter kita ubah menjadi sentimeter, lalu kita perkecil menjadi memperhalus 50 ya, seperti itu. Lalu arah ini kita double klik my group, lalu tekan B untuk munculkan perintah warna. Saya akan mewarnai perintah transparan di sini, saya warnai permukaannya warna transparan ya, agar mudah memudahkan kita melihat komponen kolom dan komponen dinding. Nah, bila sudah bentuk seperti ini, maka kita munculkan perintah S skala, lalu kita perlebar permukaan tempat kita letakkan denah ini, lalu saya ambil perintah garis, saya akan membuat rumah sederhana di sini. Saya masukin nilai 300 cm, artinya 3 meter ya. Lalu di sini 1 meter, saya masukin nilai 100 cm. Di sini juga 300 cm. Di sini saya taruh nilai 180 cm. Oke, lalu kita tutup ya. Lalu kita delete dari ini, lalu saya tekan L, masukin mundur lurus, sama masukin nilai 400 cm ya, sama masukin nilai di sini juga 400 cm ya, di sini juga 50 cm. Lalu kita tutup ya, saya delete garisnya. Di sini area sini kita buat teras juga ya, teras belakang saya masukin nilai 100 cm. Oke, lalu kita tutup. Oke, ini teras belakang, ini teras depan ya. Lalu saya buat T, munculkan pintu T garis bantu ya, sama masukin nilai 100
80 cm. Oke, di sini juga kita akan buat denah sederhana saja ya. Dan di sini juga oke. Di sini ruang tamu ya. Saya masukin nilai 160 cm. Oke. Lalu saya buat garis di sini. Ini ruang tamu. Ini kamar ya, di sini kamar juga ya. Oke, di sini dapur. Oke, seperti itu kita hapus garis tape measure tool tersebut. Ya. Lalu kita warnai transparan lagi. Ya, seperti ini. Kita hapus saja pada bagian garis ini ya. Kita jadikan ruang keluarga di sini. Ini kamar, ini tempat WC ya. Dan ini ruang tamu. Dan saya select, saya pindahin ke belakang seperti ini. Lalu saya akan membuat komponen kolom dan komponen dinding di sini. Saya masukin nilai garis 15 cm. Lalu saya masukin nilai di sini 80 cm. Oke. Rectangle. Kita akan jadikan komponen kolom dan komponen dinding. Saya tekan T. Saya masukin nilai 15 cm. Saya buat garis di sini. Saya double click my group. Terus yang kedua my komponen ya. Ingat ya, my komponen. Lalu bagian kolomnya double click my group dan my component juga. Oke, seperti itu kita delete garis tape measure itu tersebut. Lalu saya buat garis miring agar mengetahui titik tengah dari kolom tersebut ya. Oke, lalu Ctrl C, saya select Ctrl C, lalu saya pindahin, munculkan perintah pindah, tekan M ya. Oke, seperti itu. Lalu saya tutupi denah ini dengan komponen kolom dan komponen dinding. Ctrl V. Oke, saya letakkan pada titik ini. Lalu saya panjangkan seperti ini ya. Lalu Ctrl V. Oke, lalu kita rotasi komponen dinding ini. Ingat ya, sebelum kita rotasi kita select dulu. Tekan Q, klik pada tengah. Tekan kontrol, lalu klik komponen dinding, lalu rotasi seperti ini sehingga sekalian terkopi ya. Lakukan demikian ya. Lalu pada area terasnya juga kita tutupi dengan komponen kolom dan komponen dinding. Ini berlaku untuk terasnya juga ya, kita tutupi dengan komponen kolom dan komponen dinding seperti ini. Kita panjangkan. Oke, oke, seperti itu. Ctrl V. Oke. Lakukan hal yang sama hingga denah ini ditutupi dengan komponen. Lalu pada bagian ini juga kita tutupi dengan komponen ya. Kita tekan key rotasi seperti ini. Untuk memanjangkan komponen dinding kita tekan S. Oke, klik pada area sini. Oke,
geser ke sini, lalu kita munculkan penetapan. Untuk munculkan penetapan, tekan shift, tahan, tekan scroll mouse, tahan, lalu geser seperti ini. Oke, lalu lepas, munculkan pita skala lagi. Oke. Dengan sendirinya pita skalanya akan muncul ya. Lalu tekan shift, tahan, kemudian tekan scroll mouse, tahan, lalu geser, lepas. Oke, seperti ini. Lalu panjangkan lagi. Lakukan demikian sehingga sudah tertumpu ya. Teknik pembuatan konstruksi detail konstruksi bangunan ini sudah dibuatkan literaturnya ya. Literaturnya atau judul bukunya itu Pemula Next Professional. Dan sudah diterbitkan oleh penerbit ternama di Indonesia ya. Apabila Anda ingin memesan dan ingin mempelajarinya lebih dalam, maka Anda langsung bisa menghubungi saya sendiri ya, atau tim saya. Buku Pemula Next Professional itu dirancang khusus untuk pemula ya, agar menjadi profesional ya dalam pembuatan detail konstruksi. Karena buku yang saya maksud itu menggunakan tool original SketchUp, artinya tanpa plugin ya. Dan apabila Anda berprofesi sebagai guru, maka Anda juga bisa mengajarkan pendidik Anda, mahasiswa didik Anda untuk mempelajari teknik tersebut. Kenapa saya anjurkan teknik komponen? Karena satu kali alur garis linah maka sudah terbentuk sekalian dengan dinding, pondasi, ring balok dan slope ya. Sampai Anda bisa membuat bentuk ya konstruksi bangunan dua lantai. Oke, seperti ini. Oke, apabila rumah ini sudah tertutupi dengan komponen, garis denahnya sudah tertutupi dengan komponen, maka tahap selanjutnya kita akan mengedit komponen kolom dan komponen dinding ini menjadi detail konstruksi. Saya hapus garis miring ini. Oke, yang pertama kita akan edit komponen dindingnya ya, double click. Oke, terus tekan P, masuki nilai 20 cm, klik 3 kali, my group. Oke, seperti itu. Lalu kita akan membentuk dinding, munculkan perintah rectangle, P, kita masuki nilai 320 cm. Oke, seperti itu. Klik 3 kali, my group. Lalu kita tekan R untuk munculkan perintah rectangle, tekan P, sama suki nilai 15 cm, klik 3 kali, micro. Lalu kita membentuk pondasi di sini, kita tekan R. Ya. Lalu tekan P, masuki nilai 60 cm. Oke, lalu kita extrude, masuki nilai 5 cm. Oke, seperti itu. Lalu klik garis ini, tekan M, geser ke sebelah kanan, masuki nilai 17 cm. Oke,
lalu klik 3 kali My Group, lalu tekan M, Control, lalu pindah. Kita mirror, klik, kita mirror ya, klik kanan, pilih Group Red, seperti itu, tekan M, klik pada ujung sini, letakkan pada ujung sini, lalu select keduanya, klik kanan, auto cell. Oke, kita akan membentuk add something ya, sini, sini, kita push lagi, kita masukin nilai 16 cm. Di sini saya push 3 cm. Oke, seperti itu. Di sini di double klik. Klik 3 kali micro. Oke, seperti itu. Bila sudah dilakukan demikian, maka kita munculkan pintu garis, klik pada titik tengah. Klik pada di sini, lalu kita buat garis keliling ya. Klik, buat garis di sini juga. Ya, hingga permukaannya tertutup. Oke. Oke, permukaan ini sudah tertutup ya. Lalu double klik, Ctrl X, kita potong. Lalu escape keluar dari grup. Lalu selanjutnya kita akan edit komponen kolomnya, double klik, lalu Ctrl V. Lalu klik pada ujung sini. Oke, seperti ini ya. Lalu saya select permukaan atas. Lalu oke, sebelum kita select permukaan atas, kita select dulu pada bagian ini. Oke, saya select garis ini juga, garis ini ya. Nanti tekan M, lalu Control, lalu klik pada yang sini, lalu geser ke sebelah sini. Oke, seperti itu. Lalu saya select permukaan ini, lalu pilih follow me, follow me permukaan ini. Oke, seperti itu. Oke, sebelum kita follow me, kita Ctrl Z ya, kita buat garis di sini. Oke, seperti itu. Lalu saya make group di sini. Oke, lalu saya select permukaannya, lalu saya follow me permukaan ini. Oke, seperti itu. Lalu saya tutup kembali, buat garis ulang ya di pinggir sini ya, agar permukaan atas tertutup. Oke, lalu saya double klik, lalu saya klik 3 kali maksudnya my group, lalu saya klik 3 kali pada area ini, saya letakkan lagi ke tempat titik tengah seperti ini. Lalu saya hapus garis ini ya, hapus garis ini. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita select permukaan atas ini, lalu pada area ini kita explode. Oke, sudah explode. Lalu select permukaan atas ini, lalu follow me. Oke, seperti itu. Klik 3 kali micro. Dan area permukaan ini saya harus kita push sejajarkan dengan tinggi dari slope ini seperti ini, sehingga tingginya sama ya. Oke, saya klik 3 kali my group. Oke, kita buat rectangle lagi. Sejajarkan dengan ini. Oke, klik 3 kali my group. Ya, sejajarkan. Oke, sehingga sama tinggi ya my group. Oke, seperti itu. Ini start sampling, ini pondasi ya. Oke, kemudian kita escape keluar dari group, lalu kita select, kita geser ke sebelah samping ya. Oke, lalu kita select semuanya ini, lalu agar permukaan tanah yang transparan ini tidak ikut terselek, maka Anda tekan shift tahan, lalu klik area permukaan transparan ini. Oke,
sehingga sudah tidak terselek ya. Lalu klik kanan yang terselek ini ya, bangunan yang terselek ini saya klik kanan, lalu pilih explode. Oke. Nah, kita akan hapus dindingnya ya, dinding ini hingga membentuk teras seperti ini, sehingga yang teras belakang juga kita hapus ya seperti ini, sehingga membentuk teras ya. Dan saya akan masukin material di sini. Ini ya dinding ya. Dinding ini berbentuk memanjang ya. Agar dinding ini tidak memanjang, maka kita explode, klik kanan explode. Sudah normalkan kembali ya. Lalu make group lagi. Oke. Jadi dindingnya sudah normal lagi. Lalu begini juga ya. Pada bagian ini juga saya warnai. Teksturnya belum sempurna ya, agak seperti menarik gitu ya. Agar teksturnya menjadi sempurna, kita explode. Oke, udah normal ya. Lalu kita make group lagi. Oke, seperti itu. Dan untuk menyatukan ya kolom dengan dinding seperti ini ya. Seperti Anda lihat di sini, antara dinding dengan kolomnya tuh ada garis pemisah ya. Dengan caranya Anda tekan kontrol lalu select ketiganya. Tekan kontrol select ketiganya seperti ini. Lalu klik kanan pilih outer cell sehingga ketiganya menyatu. Oke, seperti itu. Dan untuk pondasi juga seperti itu ya. Part sampling ini udah terpisah ya. Untuk menyatukan sampling ini agar menyatu, maka Anda klik ketiganya seperti ini, lalu pilih outer cell sehingga assemblingnya menyatu ya. Tapi ya ada yang lebih simpel lagi agar keseluruhannya udah tersambung ya. Caranya ambil tampak depan, lalu pilih kamera parallel projection, lalu saya select pada area assembling tersebut, lalu saya auto cell sehingga ad samplingnya sudah menyatu ya. Kita normalkan lagi, pilih perspektif, kita cek ya. Oke, ad samplingnya sudah menyatu ya. Oke, ad samplingnya sudah menyatu seperti ini, kita skip. Lalu kita akan menyatukan pondasinya sama seperti tadi ya, ambil tampak depan, kamera para projection, lalu select ya, mengenai pondasinya ya, select dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini, lalu pilih kanan, pilih outer cell. Oke, kita normalkan lagi perspektif. Oke, kita cek. Oke ya, ini pondasinya sudah menyatu ya. Sehingga kalau kita ubah menjadi dua dimensi AutoCAD, sudah gampang ya. Saya ingat ya. Seperti ini saya hide dulu sambil tampak atas. Lalu saya pilih parallel projection. Saya hide juga permukaan tanahnya. Lalu Anda langsung export menjadi AutoCAD di sini ya. 2D AutoCAD DWG di sini. Oke, maka di situ akan menjadi dua dimensi AutoCAD. Oke, seperti itu. Oke. Saya Ctrl Z. Kamera perspektif. Oke. Seperti itu ya. Lalu kita akan membuat atap ya dari rumah ini. Kita cek dulu teras ini ya. Seperti hasil survei bahwa teras ini biasanya tuh lebih rendah ya dari dinding, dari permukaan lantai dalam ya. Oke, untuk merendahkan area teras ini kita turunkan lagi permukaannya.
Oke, ini. Oke. Seperti itu. Sehingga Anda, apabila Anda anu ya, ekspor menjadi dua dimensi apa tiga dimensi, dua dimensi AutoCAD, maka seperti ini hasilnya. Oke. Coba kita kamera. Ambil tampak depan seperti ini. Oke. Oke, kita akan lanjut membuat bentuk atap ya. Cara membuat atap simple banget ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kita tutup permukaannya semua. Terus bagian ini juga kita buat garis. Ya, saya klik 3 kali, lalu saya geser, hapus garis tengah di sini. Oke, lalu kita letakkan lagi ke tempat semula. Oke, kita akan membuat atap di sini. Cara membuat atapnya simple. Pilih protektor di sini, klik pada ujung sini. Oke, saya taruh 30 derajat aja ya. Oke, seperti itu. Lalu saya taruh 1 meter seperti ini ya. Lalu di sini juga satu, kita buat bentuk garis siku-siku di sini seperti ini ya. Ya, seperti itu ya, simple ya. Lalu kita tekan T seperti ini, saya masukin nilai 5 cm. Oke. Oh, masih kurang pendek ya. Kita masukin nilai saya lagi 10 cm saja. 10 cm. Oke, seperti itu. Lalu kita buat garis di sini. Ya, 45 derajat ya. Ya, seperti itu. Ya, kita delete lagi. Oke, seperti itu, teman semuanya. Lalu select permukaan tengah. Permukaan tengah dari atap ini, lalu follow me pada area segitiga siku-siku ini. Oke, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini ya. Di sini kan ada bagian yang rusak. Caranya, saya klik 3 kali, lalu saya pilih white mode. Oke. Lalu Anda delete atap yang mengganggu tersebut. Munculkan perintah E, erase, maksudnya seperti itu, menghapus ya, seperti ini. Ini juga dihapus. Oke, seperti yang saya katakan tadi, bahwa teknik ini ya, teknik detail konstruksi satu lantai dan dua lantai ini sudah dibuat literaturnya ya, tekniknya. Jadi kalau Anda ingin mendalami teknik ini, Anda bisa mengordernya melewati saya atau langsung melewati penerbitnya langsung ya, The Publish Yogyakarta. Oke, ini atapnya sudah terbentuk ya. Dan kita akan membuat pintu di sini. Kita akan masukkan kandungan komponen di dinding depan. My komponen, lalu saya select, tekan M, control move. Nah, kalau saya edit dinding depan ini, maka yang area sini juga ikut teredit ya. Ya, kita buat pintu sederhana aja ya. Lalu saya buat garis di sini, temperature tool, saya taruh 20 cm, saya masukin 200 cm. Saya buat pintu sederhana aja ya. Oke, saya masukin nilai di sini 100. Di sini ada jendela. Ya, saya mungkin masukin nilai
80 cm. Oke. Tinggi jendelanya saya taruh 30 cm seperti ini. Oke, lalu saya masuk ke grup, double click. Seperti ini, kita buat jendelanya seperti ini. Terus pintunya seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu saya buat ya potongan kusen pintu dan jendela di sini. Saya klik pada area sini, saya taruh nilai 15 cm. Lalu di sini juga saya taruh 6 cm. Lalu saya buat rectangle di sini. Oke. Saya tumpukan di sini ya, ujung sini ya. Oke, seperti itu. Lalu saya buat titik, saya membentuk potongan pintu di sini ya. T di sini bagi seperti ini ya, sehingga menutup potongan ya, ya seperti itu. Lalu lalu saya majukan berapa sentimeter ya. Untuk detail ukurannya Anda bisa melihat ya di tutorial berikutnya. Oke. Ya, ini ya untuk potongan seperti ini ya. Ya, lalu saya buat garis bantu di sini. Ya, seperti ini. Lalu saya letakkan pada di sini. Saya juga tekan pada ujung sini ya. Oke, lalu hapus garis bantunya. Ya, lalu saya klik pada area sini. Lalu saya follow me permukaan ini. Oke. Sehingga daun pintunya sudah terbentuk ya. Saya klik 3 kali. My group. Terus saya juga buat daun jendelanya ya. Daun jendela kita panjangkan potongannya seperti ini. Oke. Select permukaannya lalu follow me pada area ini. Maka daun jendelanya sudah selesai ya, udah jadi seketika. Oke, seperti itu. Ini daun pintu, ini daun jendelanya. Dan untuk buat kusennya, select lalu follow me pada bagian ini. Next select lalu follow me pada bagian permukaan ini. Oke, jadi kusennya jendelanya udah selesai. Klik 3 kali ya, my group. Ini juga select 3 kali lalu my group. Oke, klik 3 kali my group. Oke, seperti itu. Lalu saya select seluruhnya dari kusen pintu jendela ini, saya hide. Lalu saya push ya, ini juga saya push. Oke, saya munculkan lagi, pilih unhide last. Oke, seperti itu. Lalu saya select ketiganya, select keduanya ya. Terus saya kita majukan ya, majukan seperti ini ya, seperti itu. Saya majukan lagi 1 cm. Oke, seperti itu, sehingga ada pembatas antara dinding dan jendelanya. Oke. Karena pintunya masih pada kering ini, kita buat dorong ke bawah ya, agar tumpuh ke area bawah. Oke, seperti itu. Ini juga kita tumpukan, kita push ke area bawah. Lalu kita delete seperti ini. Terus daun pintunya skip. Untuk daun pintunya kita select dari kiri atas ke kanan bawah, lalu tekan M turunin ke bawah lagi. Oke, seperti itu. Lalu kita buat garis ulang di sini. Oke, kita make group. Lalu kita dorong ke tengah.
Oke, seperti itu. Lalu kita buat ketebalan di sini, double click. Oke, escape, lalu select, pindahin lagi. Oke, seperti itu. Oke, tinggal kita masukin kaca di sini. Saya buat garis ulang. Oke, double click, make group. Saya pindahin ke dalam, lalu saya warnai transparan. Oke. Oke, udah jadi ya pintu dan jendelanya. Tinggal kita buat gagang di sini ya. Dan gagangnya itu bisa Anda buat sederhana seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Lalu kita push. Lalu saya select ya garis ini ya. Garis siku-siku ini saya geret buat garis. Save garis yang tidak ingin kita, permukaan yang tidak ingin kita select, sehingga kita ada garis siku-siku di sini ya, seperti ini. Lalu select ini, kita mundurkan dikit ya. Oke, seperti itu. Lalu kita buat lingkaran di sini, select garis siku-siku tersebut. Lalu follow me lingkaran tersebut. Oke. Lalu kita push sehingga gagang pintunya sudah terbentuk ya. Oke. Lalu kita tekan S, salah. Oke, seperti itu. Oke, gagang pintunya sudah selesai. Oke, seperti itu. Oke. Karena ini mengandung komponen, maka yang dinding, area dinding ini juga ikut berubah ya. Oke, sekian saja tutorial dari saya. Para sahabat Wijaya Creator, jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua. Enjoy your work, we were happy too. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.